Bangunlah cucuku, ada yang harus ku sampaikan dan ada yang harus ku berikan kepadamu. Bangunlah. Baiklah kakek, ada apa kau memanggilku? Tumben sekali. Aku ingin kau pergi ke bumi untuk membantu pahlawan cahaya. Oh, ke bumi ya? Ya, kau benar. Aku ingin kau pergi ke sana untuk membantu para pahlawan cahaya. Aku yakin hanya kaulah yang bisa melakukannya. Gimana, cucuku? Apakah kau siap menerima tugas ini, huh? Iya, kakek Zeus. Aku siap menerima tugasmu. Bagus sekali. Tapi sebelum itu, aku harus memberikanmu sesuatu. Bersiaplah, cucuku. Ya, aku mengerti. Aku siap, kakek. Baiklah, mari kita mulai. Bersiaplah. Dokter, dokter, gimana keadaan istriku? Dia baik-baik saja kan, dokter? Aduh, aku khawatir banget nih, dokter. Aduh. Tenang, tenang. Istrimu itu tidak apa-apa, Ultramedaina. Istrimu itu sedang hamil. Hah? Apa kau bilang istriku hamil? Yang benar, dokter. Kamu jangan mengada-ngada, dokter. Iya, aku serius, selamat ya. Ya, hore, hore, hore. Istriku hamil, aku akan jadi ayah. Hore, hore, hore. Hei, hei, hei. Apakah benar aku itu sedang hamil, Pak Dokter? Jawab, Pak Dokter. Kalian ini gak percaya ya. Iya, kamu itu sedang hamil. Asik, asik, asik. Akhirnya aku hamil, asik, asik. Iya nih, aduh. Asik banget ya, senang sekali. Gimana ya keadaan si Ultra Woman cantik? Aku khawatir sudah, banget. Sudah, nih. Ipin, sudah sabar. Oh ya, itu dia, mereka datang. Wah, Upin Ipin udah menunggu kita ya sayang. Pasti mereka khawatir. Ayo cepat kesini. Iya suamiku. Ultra Mendaina, si Ultra Woman cantik gak apa-apa kan? Dia baik-baik saja kan? Tenang, tenang, dia itu tidak apa-apa. Dia itu sedang hamil, Upin Ipin. Hah? Masa sih hamil? Jangan-jangan kamu bohong ya, Ultra Mendaina? Kamu bohong ya? Ih, kalian ini gak percaya banget sama aku nih, Upin Ipin. Iya, benar. Makanya tadi itu si Ultra Woman cantik itu mual-mual. Pas tahu-taunya pas sudah dicek ternyata dia hamil. Gimana, kalian senang tidak, he? Yeay. Waduh. Dasar Upin Ipin ya. Ada aja. Ya sudah. Baiklah, ayo kita pulang ya. Kita akan kabarin kabar baik ini ke yang lainnya. Pasti mereka senang. Wah, kau benar juga. Iya, ayo kita pulang. Oke, anak-anak, semangat latihannya. Sekarang kalian harus melatih kekuatan kaki kalian ya. Ayo, semangat. Iya, kakek master, kami semangat kok. Iya kan, teman-teman, ayo semangat, teman-teman. Ya, ayo. Nah, gitu dong. Itu baru namanya anak muda. Ayo, semangat. Ya. Akhirnya sampai juga. Baiklah. Wah, aku udah lama banget gak kesini ya. Aku udah kangen banget nih. Wah, ternyata mereka lagi latihan ya. Ih, mereka rajin banget ya. Bersiaplah, sebentar lagi kita akan menculik Ultraman 3 cantik.
bumi. Astaga, dia kan monster raja tengkorak. Ngapain dia ya? Baiklah. Hei, monster raja tengkorak, kenapa kau mencegatku? Kenapa? Halo, Ultraman 3 cantik. Aduh, Mama, kenapa dia mencegat kita ya, Ma? Aduh, iya, serem sekali. Ultraman ini ketakutan, Ma. Ultra Boy, Ultra Mini, cepat pergi dari sini. Mama akan menghadapi mereka semuanya. Cepat pergi, pergi. Siaplah untuk kematianmu, Ultraman 3 cantik. Apa kau bilang? Sini kau, Ma. Sini, aku tidak takut sama kalian semuanya. Ayo, maju. Oh, begitu ya. Baiklah. Hei, kalian, para pasukan tengkorak, cepat habisi dia. Hei, kalian, cepat pergi ya, cepat. Iya, Ma, iya. Ayo, kami cepat. Ayo, ajar dia. Ayo, Ultra Bini, kita cari tempat aman. Ultra Bini, cepat sini. Coba minta tolong sama Papa, Kak. Coba, sekarang juga telepon. Wah, kau benar juga, Ultra Bini. Baiklah kalau begitu. Awas kalian. Ayo, hajar dia. Bunuh dia. Kak, gimana? Nyambung tidak teleponnya, Kak? Gimana? Gak tahu nih, Ultra Mini. Papa susah dihubungi. Mungkin gak ada sinyal. Aduh, ini gimana dong? Jero, menurutku si Ultra Boy sama si Ultra Mini harus dilatih supaya mereka itu bisa jaga diri, Ultraman Zero. Wah, kau benar juga ya, Kakek Master. Sebentar. Ultra Boy, ada apa ya? Kok tumben? Halo Ultra Boy, ada apa? Apa? Hah, di mana itu? Hah, di mana? Astaga. Wah, sepertinya si Ultraman Zero ada masalah ya. Baiklah Ultra Boy, Papa akan segera ke sana sekarang juga. Kamu jaga ya si Ultra Mini. Hah, bagus sekali. Sial, Zero. Yang barusan itu yang nelpon itu si Ultra Boy ya. Ada apa dengan mereka, Jero? Mereka lagi dihadang sama monster tengkorak, Kakek. Baiklah, aku pergi dulu ya. Ultraman Jero, Ultraman Jero, tunggu dulu Ultraman Jero. Ultraman Jero, izinkan kami untuk membantumu ya. Kami akan membantumu untuk menyelamatkan istri dan anak-anakmu ya. Wah, kalian baik sekali ya. Terima kasih banyak ya. Baiklah, Bobo Boy kuasa 7, ayo kita pergi. Ya, ayo. Ayo, Ma, hajar dia terus, Ma. Tinggal satu lagi, Ma. Ayo, hajar. Oh, kurang ajar. Eh, kau cepat maju. Hajar dia. Baiklah. Awas, kau. Ayo, bunuhkan aku. Astaga, Ultra Mini, monster itu kuat sekali. Aku tidak mampan dia. Kau benar. Aduh. Tidak, Mama. Sial, aku kalah. Kerja bagus, kerja bagus. Kau lihat deh, Gus. Akhirnya kita bisa mendapatkan dia. Dia siapa ya? Hei, kalian, cepat. Bawa mama kalian ke tempat yang aman, cepat. Iya. Oh, ada yang mau ikut campur ya? Pergilah ke tempat yang aman. Biar aku yang menghadapi mereka semuanya. Ayo, cepat. Beraninya kau ikut campur, huh? Siapa kau? Kau tidak perlu tahu siapa diriku. Yang jelas, aku akan menghajar kalian semuanya.
Ayo, maju kalian semuanya. Baiklah, kita udah sampai. Ayo Boboi Kuasa 7, kita serang mereka. Ayo cepat 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 cepat. Iya Ultraman Zero, ayo. Ayo teman-teman. Ya, ayo. Astaga, itu kan hey, kalian tidak apa-apa, ha? Iya, kami tidak apa-apa. Akhirnya ya, kalian datang juga. Oh, ternyata di balik semua ini adalah kau ya, Degos. Awas kau ya, Degos. Ultraman Zero, aku punya sesuatu untukmu. Ayo, kita bunuh mereka semuanya. Dengan senang hati. Ayo, kita lakukan. Astaga, itu kan si Ultraman 3 cantik. Hah, dia kenapa ya? Mereka kenapa ya? Hei, kenapa kalian ada di sini, ha? Kenapa kalian, ha? Paman Daina, mama tadi dihajar sama anak buahnya si Degos. Apa kau bilang? Kurang ajar, ha? Ultraman 3 cantik, kamu tidak apa-apa? Iya, aku tidak apa-apa. Awas ya kalian semuanya. Hei, kalian semuanya. Beraninya kalian menyakiti teman-temanku. Tidak akan kumaafkan, ha? Daina, ya. Kau itu selalu ikut campur. Baiklah, aku akan menghajar mereka duluan. Ayo kau maju. Beraninya kau ya. Ayo teman-teman, kita hajar monster tengkorak ini. Ayo. Siap. Rasakan ini. Kurang aja kau, Daina. Rasakan ini. Rasakan itu, menjelek. Hentikan Daina. Awas kau. Baiklah, aku akan mengakhirinya. Akhirnya semuanya sudah selesai. Oh, ternyata kau ya. Siapapun namamu, aku ingin mengucapkan terima kasih atas nama teman-temanku. Perkenalkan, aku Ultraman Daina.